teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi di YouTube channel Nadine Nadiva Azhara. Hari ini hari Senin ya teman-teman, tanggal 17 Juli ya sampai 21 Juli, di sekolah Nadine ya, di sekolah baru Nadine MI Islamiyah Madiun. Jadi ada matsama ya teman-teman, masa ta'aruf siswa madrasah ya teman-teman. Nah jadi semacam MPLS gitu loh, tapi kalau di MI itu namanya matsama teman-teman. Nah jadi seperti ini acara di hari pertama ya. Jadi masih banyak siswa-siswa, bahkan hampir semua ya siswa-siswi kelas 1 yang masih ditungguin. Jadi termasuk Nadine ya, makanya ini Bunda bisa videokan. Jadi di sini yang pertama ini adalah nanti penyerahan siswa-siswi yang teman-teman kelas 1 dari wali murid ke guru MI Islamiyah Madiun ya teman-teman. Nah seperti apa prosesinya, tonton videonya sampai selesai. Bisa tercapai.
Dan kami juga mohon kerjasama dari Bapak Ibu Wali Murid semuanya. Karena sebagus apapun program di madrasah ini, sebaik apapun jadwal yang sudah ditata, kalau tidak ada kerjasama dari Bapak Ibu Wali Murid, tentunya program-program ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi, kami mohon kerjasama, termasuk nanti jika di awal-awal masuk mungkin panjenengan masih menunggui, nanti pelan-pelan mohon untuk tidak ditunggui lagi, sehingga siswa-siswi baru kita nanti bisa belajar untuk mandiri, terlepas tidak perlu ditunggui lagi, semuanya akan diserahkan kepada wali kelas dan Bapak Ibu guru yang ada di FI Islamiyah. Teman-teman, jadi setelah acara pelepasan balon tadi ya, anak-anak dimasukkan ke dalam kelas, terus ini anak-anak dikeluarkan untuk foto bersama. Jadi di depan ada foto booth gitu ya teman-teman, mereka akan foto bersama. Nah, saatnya pulang sekolah. Jadi ini hari pertama Nadine sekolah MI, teman-teman. Terus ini Nadine mau jajan ke kantin. Nah, seperti ini ya jajanan di kantinnya. Kantin sehat, teman-teman. Nadine ke sekolah harus bawa uang saku dong mulai sekarang. Oke, teman-teman. Jadi kita lanjut ke matsama hari ketiga ya. Karena di hari kedua hanya pemberian informasi saja tentang sarana prasarana dan SOP di sekolah, teman-teman. Jadi Bunda nggak ada dokumentasinya. Terus ini di hari ketiga anak-anak harus mengenakan pakaian adat ya, teman-teman. Jadi nanti acaranya adalah tukar kado. Tonton videonya sampai selesai. Atas kegiatan pagi hari ini akan segera kita mulai. Oke, teman-teman, jadi acara hari ini ya di matsama hari ketiga, anak-anak kelas 1 dan 2 tinggal di halaman sekolah. Jadi akan ada acara tukar kado yang sebelumnya telah diinformasikan bahwa anak-anak harus membawa kado, teman-teman. Jadi kadonya ini senilai 8.000 ya, teman-teman, bebas bisa kado apa aja, yang penting nominalnya 8.000-an. Terus kelas 3 sampai kelas 6 itu nanti acaranya adalah bagi-bagi buket jajan di jalanan. Jadi mereka akan jalan-jalan keluar sekolah, teman-teman. Thank you.
Dapat apa? Bu, ini belum dapat, Bu. Yang mana? Ya, mana belum? Teman-teman, setelah selesai acara di matsam hari ketiga, anak-anak foto bersama mengenakan pakaian adat. Nah, terus ini di hari terakhir ya teman-teman. Jadi anak-anak membawa bekal dan senam P5. Oke teman-teman, makasih udah nonton video Nadine kali ini. Tonton terus video Nadine selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you, bye-bye.